Halo guys, saya kembali berada di Jembatan Itan, tempat perburuan barang-barang bekas unik, antik, dan dari berbagai daerah guys datang ke tempat ini memburu barang-barang bekas guys. Di sini ya pagi hari saya melaporkan situasi terkini di Jembatan Itam ini guys. Di sini tersedia berbagai macam produk guys. Ini ada lapak jam tangan yang bagus nih guys. Ini ada Casio guys. Ini guys, jam Casio masih aktif. Ini guys, Casio. Ini ada tanggalnya guys, masih aktif. Ini bodinya asli nih guys. Ini guys, Casio asli. Ya, semuanya aktif guys. Nih Casio nih guys. Kena berapa bang? Ini Casio kena berapa? Hanya 125 guys. Nih hanya 125. Nih Casio ya guys. Nih unik nih barangnya nih. Ada juga guys, mereknya kayak gini juga, Casio juga nih guys. Tuh. Masih aktif. Tuh. 125 guys. Ini harganya 125 guys. Merek Casio. Anti air nih. Nih, Casio-nya anti air, guys. Nih. 125. Casio 125. Ada lagi, guys. Nih. Kui-kui nih. Ini guys, aktif juga nih, anti air juga nih. Nih anti air masih aktif, stainless. Harganya 125 guys. Nih. Anti air. Kui-kui asli. Ini guys. Masih mulus. Ada lagi guys. Ini juga Casio nih guys. Casio. Aktif semuanya guys. Ini anti air semua nih.
Ini stainless nih. Stainless. Ini guys. Jalan semuanya nih, jarum-jarumnya nih. Tuh, bagus nih guys. Ini langsung saja ke jembatan hitam di samping masjid guys. Pak, ini kalau mau ketemu dengan Pak Sapa atau mau pesan online bisa Pak ya? Nah, ini juga guys, ada juga yang unik nih, bang, antik nih. Unik nih jamnya nih. Ini lapaknya bang siapa Pak? Bang Anas. Bang Anas. Nah, kalau nomor teleponnya ada bang? Telepon. Ada. Berapa bang? 0821. 1292. 1240 ya, langsung saja ke Bang Anas. Adanya di samping masjid guys, segala macam ada di sini, tali-tali lengkap. Tuh. Ya, kita doakan lapak Bang Anas ini laris manis. Yang subscribe, yang menonton video ini dikasih keberkahan, kesehatan dan umur panjang. Terima kasih banyak Bang Anas.